Pitutur Bijak mempersembahkan 7 bahasa tubuh seorang wanita. Diam-diam sudah lama menyukai kamu. Jika berbicara tentang cinta dan wanita, mungkin sulit untuk memahami perasaan wanita yang sebenarnya. Mereka mungkin terlihat cuek, tapi bukan berarti mereka membencimu. Mungkin karena mereka menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya karena harga diri. Memang semua wanita berbeda-beda. Namun ada pula wanita yang berani menunjukkan rasa cintanya kepada pria yang dicintainya. Namun ada pula wanita yang menyembunyikan perasaannya karena berbagai alasan. Oleh karena itu, pria perlu lebih berhati-hati jika ingin mengetahui bagaimana perasaan wanita yang didekatinya. Dengan memperhatikan hal-hal berikut ini, kamu akan bisa mengetahui perasaannya. 1. Merasa gugup bila di sekitarmu. Tanda lain wanita diam-diam menyukai kamu adalah jika dia merasa gugup saat berada di dekatmu. Kamu akan melihat bahwa matanya tidak berani menatapmu. Dan ketika dia berbicara, dia tampak depresi atau mungkin berbicara tidak jelas wajah jika dia merasa gugup. Siapapun yang bertemu dengan orang yang dicintainya akan memiliki jantung yang berdebar kencang. Tangan si dia akan terasa dingin hingga berkeringat. Jika kamu merasa seperti ini, itu berarti dia mungkin memiliki perasaan terhadap kamu. 2. Suka mencuri pandang ke arahmu. Dia mungkin terlalu gugup untuk melihat kamu. Tetapi wanita suka menggoda pria yang mereka sukai. Pandangan sekilas berarti dia melihat sesuatu yang menarik pada lawan jenis. Jika pria yang kamu sukai mengetahui tindakan kamu ini, dia akan langsung menghindarimu dan merasa malu. Kamu bisa mengetahui apakah seorang wanita menyukaimu dari sorot matanya, karena ada sesuatu yang istimewa pada mata seorang wanita saat dia memandang pria yang dicintainya. 3. Bertanya secara rutin kepada orang lain tentang diri kamu. Tanda lain wanita menyukai kamu adalah jika dia sering bertanya kepada orang lain tentang kamu. Dia ingin tahu lebih banyak tentang kamu dari sudut pandang orang lain. Kamu mungkin akan menerima laporan dari orang lain bahwa wanita yang kamu dekati menanyakan pertanyaan tentang kamu. Hanya dengan melakukan ini, kamu akan bisa merasakan bahwa dia mencintai kamu. Dia bertanya-tanya, orang seperti apa kamu ini? 4. Sengaja membuatmu cemburu. Seseorang yang mencintaimu terkadang melakukan banyak hal, misalnya membicarakan mantan di depan kamu atau bercerita tentang banyak pria yang mendekatinya. Terkadang seseorang yang jual mahal akan memberikan kesan mudah diminati dan menarik di pasaran, sehingga ingin mengetahui sikap kamu terhadap masalah tersebut. 5. Bersikap biasa saja. Wanita gengsi yang sedang jatuh cinta cenderung menyembunyikan perhatiannya di balik sikap santai. Dia mungkin berusaha bersikap santai dan seolah dia tidak terlalu peduli padamu. Tetapi kenyataannya, dia banyak memikirkanmu. 6. Mencari alasan untuk berkomunikasi. Salah satu tanda wanita sedang jatuh cinta tetapi takut mengakuinya adalah dia selalu menemukan alasan untuk berkomunikasi dengan kamu. Mungkin dia akan mengirimi kamu pesan dan menanyakan pertanyaan tentang pekerjaan atau hal-hal sehari-hari. Melalui cara tersebut, ia berusaha menjaga hubungan tanpa harus mengungkapkan emosinya secara langsung. 7. Pura-pura kuat padahal peduli. Wanita cuek tidak akan menunjukkan bahwa hatinya peduli sama sekali. Meski terlihat cuek, sebenarnya ia sangat senang jika ada yang meminta bantuan, mengiriminya pesan,
mengajaknya jalan-jalan, atau sekadar bertanya tentangnya. Ia tidak suka memperlihatkan kebahagiaannya di depan umum, dan lebih memilih menyembunyikannya dengan berpura-pura cuek dan bersikap biasa saja. Itulah 7 ciri-ciri bahwa wanita sudah lama menyukaimu dengan diam-diam. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya dari channel ini.